Halo, hey, jumpa lagi di channel Viral Media. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan informasi selebritis terupdate. Usai Ashraf keker Mbak Yu ramalkan kematian artis muda karena serangan jantung. Mbak Yu sempat mengungkap penerawangan soal artis muda yang meninggal mendadak karena serangan jantung seperti Ashraf Sinclair hingga meminta agar semua pihak tetap tawakal. Ashraf Sinclair, suami Bunga Citra Lestari, meninggal karena serangan jantung pada 18 Februari. Wafatnya Ashraf di usia 40 tahun itu begitu mendadak mengingat sehari sebelumnya masih segar bugar. Aming mengungkap mendapat info dari BCL kalau Ashraf baik-baik saja saat berada di kamar. Namun baru ditinggal sebentar, BCL syok melihat Ashraf sudah tergeletak dengan keadaan mulut berbusa. Pas ngecek Instagram jam 2, oh ya udah tidur. Pas udah selesai cuci muka jam 3:31, ya Ming gue bangunin dia. Terus tiba-tiba ngapain bercanda atau apa sih, kata Aming. Pas digoyang-goyang, BCL panggil-panggil Ashraf. Dia ngegelopak tergeletak itu, mulutnya berbusa, katanya kaget dong. BCL sempat membawa Ashraf ke rumah sakit, sayangnya kondisi Ashraf sudah tak tertolong hingga dinyatakan meninggal dunia. Setelah kepergian Ashraf, peramal Mbak Yu membocorkan prediksi kematian terbaru. Mbak Yu menyebut bakal ada artis muda yang senasib dengan Ashraf. Menurut prediksi Mbak Yu, artis itu juga akan meninggal karena serangan jantung. Bismillah, beberapa terawangan di 2019 untuk 2020. Apapun itu terawangannya, semoga jadi yang terbaik karena Tuhan memberi hal baik dan indah setelah begitu banyak cobaan. Apapun itu masalahnya, membentuk pribadi yang kuat dan mandiri. Artis muda yang meninggal mendadak karena sakit jantung. Satu keluarga artis yang beberapa anggota keluarga meninggal artis, kata Mbak Yu. Di tahun 2020 juga ada beberapa artis meninggal yang tidak disangka. Karena sakit jantung, ada juga yang overdosis. Jadi ada kasus luar biasa di tahun 2020 karena banyak pernak-pernik dan banyak yang diterawang Mbak Yu. Harus tawakal semua akan kuasa yang di atas. Setiap garis hidup manusia sudah ada jalannya, bertemu dan berpisah dengan skenarionya. Tagar paranormal kejawen, seru Mbak Yu. Sementara itu, fans mendoakan agar para artis tetap sehat selalu. Tak sedikit yang meragukan ramalan Mbak Yu. Semoga ramalannya meleset. Semoga para artis sehat selalu, harap fans. Itu mah bukan prediksi, emang kebanyakan rata-rata gitu tiap tahunnya. Ada-ada aja percaya sama manusia, seru Nader. Sekian dan terima kasih.